Provinsi tahun 2023. Dilepas. Sementara yang ke depan adalah tim Sadewa. Tim Sadewa berhenti ketat dengan Megantara. Saat ini dua ekor kuda yang cukup kuat adalah Sadewa dan Megantara. Terima kasih saudara-saudara dengan 4 ekor kuda saat ini. Skylark, habis kuda dari Sadewa. Megantara, Sadewa saat ini 3 ekor kuda. Jangan itu badannya anak-anak. Adalah kuda Sandargo. Sandargo saat ini berada di posisi yang ke dua ekor kuda berikut antara kuda Megantara dan Santana Gold. Saat ini dua ekor kuda berikut dengan jarak yang cukup menentukan posisi yang cukup menghasilkan untuk kuda Megantara. Dua ekor kuda saat ini jarak yang mencapai 600 meter yang akan datang. 600 meter yang akan datang, apa boleh buat saat ini akan dicoba dari arah luar saat ini Barreta. Dan juga Skylark akan mencoba untuk menyusul dari posisi yang ketiga. Mulai mendekat saat ini negara 2, 3 ekor kuda, 4 ekor kuda berhenti adalah jarak kepadam sembilan ini antara Megantara dan Skylark datang. Megantara sudah menjaga posisi yang cukup dengan papan yang cukup baik saat ini. Megantara Skylark. Dua ekor kuda warna kuda di sisi yang akan datang. Berlaku masyarakat antara Megantara Skylark. Skylark, suara satu Skylark. Siapakah? Ing Halim paling belakang. Ketuk kali ini terlebih dahulu. Kasih, kita menunggu hasil. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia. Sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna TV.